Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, terus menggenjot vaksinasi kepada warga sebagai upaya pelaksanaan program pemerintah dengan tujuan masyarakat bisa hidup sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, bekerja sama dengan Puskesmas Semang Samba, terus melancarkan gerakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Kepala Kelurahan Samba Kahayan, Marisai, mengatakan pelaksanaan vaksin hari ini Jumat 28 Januari 2022 dengan target sebanyak 530 orang untuk dosis kedua bisa dicapai, sementara untuk lansia targetnya 30 orang. Kelurahan Samba Kahayan, hari ini dilaksanakan suntik vaksin dosis kedua yaitu AstraZeneca dengan target 530 orang untuk masyarakat umum. Jadi untuk target lansianya kita hari ini minimal 30 orang. Diakui Marisai, untuk vaksinasi umum Kelurahan Samba Kahayan sudah mencapai 85%. Kelurahan Samba Kahayan secara umum sudah mencapai 85%. Marisai berharap masyarakat mau mengikuti vaksinasi karena vaksin yang diberikan aman dan halal. Warga Kelurahan Samba Kahayan, mari ikut vaksin karena vaksin itu halal, aman, dan sesuai dengan instruksi dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Kita harus ikut melaksanakan vaksin. Novrianto melaporkan dari Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Untuk Anda.